Sempat tersebar kabar beberapa waktu lalu kursi sekretaris DPRD Merangin kosong akibat mundurnya Makmur dari jabatannya. Namun demikian secara cepat Bupati Merangin Al-Haris menunjuk Fauziah menggantikan posisi Makmur sebagai pejabat sementara sekretaris DPRD Merangin. Sebelumnya Fauziah menjabat sebagai staf ahli Bupati Bidang Ekonomi. Penunjukan sebagai PJ sekretaris DPRD Merangin pun telah diakui oleh Fauziah. Secara diplomatis Fauziah mengatakan akan berusaha bekerja dan menjalankan amanah yang diemban. Negara ASN ya, sebagai ASN tentunya tentunya saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan aturan dan ketentuan yang ada. Untuk diketahui dalam beberapa tahun terakhir, Sekretaris DPRD Merangin acap kali bergonta-ganti akibat sang pemangku jabatan mengundurkan diri. Hal ini diduga akibat tekanan yang dialami. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.